biru muda sama putih. Oke guys, kali ini kita akan membuat rintak, tapi bukan rintak yang seperti ini ya guys. Kita akan membuatnya ini, kita beli guys, tapi kita akan mengikatnya beda dengan ini ya guys. Ya guys, ini senar rambutnya yang kita gunakan ukuran 3 lb. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dan like ya guys. Ini tali utamanya guys, ini ukurannya 6 lb. Kita akan membuat rintak, tapi bukan rintak yang seperti ini guys. Kita akan bikinnya tampil beda, tapi hasilnya memuaskan. Ini kail yang kita gunakan, kita gunakan kail warna hitam. Alasannya itu ketajamannya itu tahan lama dan tidak mudah berkarat. Ini kita menggunakan kail kawat nomor 6, kuning, biru muda sama putih. Kalau untuk mancing malam itu biru muda itu paling sering yang dapatnya dibandingkan warna putih. Saran saya guys, kalau untuk mau mancing malam itu gunakan putih sama biru sama kuning. Biru sama kuning. Kalau siang itu putih guys, karena putih itu lebih, menurut pengalaman pribadi itu, putih itu lebih disukai ikan kalau mancing siang. Yang kalau malam itu biru muda sama kuning. Oke, kita akan langsung bikin rintaknya guys. Oke, Wan. Kita akan membuat rintak itu 13 mata kail. Kalau biasanya beli rintak itu isinya sekitar 11 mata kail. Nah, itu pertama kita ambil kainnya. Ambil secukupnya yang kita butuhkan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Jangan lupa subscribe dan like video ini guys. Ini proses cara mengikatnya tuh guys. Itu kawat dan kain sutra itu dililit pakai nylon yang 3 lb tadi. Begini guys. Itu sekitar 6 lilitan. Lebih banyak lebih bagus. Si rapi ini guys. Mungkin kurang kelihatan. Kita coba ganti nylon yang lebih besar supaya kelihatan di kamera. Oke, kita ulang lagi, guys. Oke, sip. Begini guys cara mengikatnya. Itu kita potong gitu guys supaya lebih rapi. Ini jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Sedang aja. Sedang begini, guys. Kalau tebal udah bagus juga, susah ikan makan. Kalau tebal itu susu, ikan itu sangat susah untuk memakan. Tidak tahu juga bagaimana. Nah.
agar jarak mata kailnya itu jaraknya atas bawah sama. Jadi saya akan mengasih tahu tekniknya cara mengikatnya itu, guys. Ini titiknya, ini titiknya. Oke. Pertama, iya samakan. Terus itu kan sama, guys. Cara mengikatnya itu seperti ini agar bisa sama betul. Oke. Okay. Itu kita lilit itu dua kali kemutaran ini, men. Dua kali ini, guys, kita mau melilitnya itu, guys. Caranya tuh gini, guys. Sama kan? Sama lah. Sama, oke. Okay. Mancing satu yang lain. Agar jaraknya ini sama, cara mengikatnya itu begini, guys. Agar sama itu, guys, kita putar itu begitu, guys. Nah, terus caranya itu titiknya kan, usahakan samakan titik sama di bawah. Samakan titik yang di bawah. Nah, samakan, guys. Ini titiknya ini usahakan sama di sini titiknya, dan titiknya ini harus di atas ini titik ini. Jadi antara titik ini sama ini, sama ini itu jaraknya sudah sama. Oke. Ini kita pakai nylon besar agar kelihatan di kamera. Cara mengikatnya itu nah, kayak hasilnya tuh hasilnya gini nanti. Nah, hasilnya begini, guys. Potong ini, kita potong itunya, guys. Nah, ini contoh rintaknya, ini ukuran besar supaya kelihatan di kamera, guys. Guys, ini caranya, guys. Itu jaraknya itu 10 cm, guys. Nah, guys, ini 13 kail. Gini, gini deh. Buat ini lo gini deh. Ini put ya. Ini. Ah, dari belum bawa, dari belum bawa dulu. Oh, rintak di bawah lah. Kalau namanya tak ada simpang ulun. Rintak aja ke bawah. Rintak yang itu. Ini nah. Buat sini mana? Nah, sudah ditilam. Oke. Okay. Main. Jadi gini aja. Sini lah. Ada kelihatan kemana ya? Ini nah, kalau sudah anu, nyeluk. Nah, ini lah. Nah. Ini. Oh, rasa itu, Pak. Kakak patah ya. Enggih.